Kali ini saya akan melakukan unboxing dan review Migaga 100 kuah jalapeno. Oke, ini adalah Migaga 100 ekstra pedas kuah jalapeno. Ini adalah gambar saran penyajiannya. Pedasnya atur sendiri, ini level 5 ya. Di sini ada tanggal kadaluarsanya 28 bulan 11 2018. Ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia, ada BPM-nya. Berat bersihnya 75 gram. Oke, di bagian belakangnya ada komposisi ya. Ini ada sosmednya, ada layanan konsumen. Ini ada webnya ya ini. Lalu di bagian bawahnya ada panduan cara memasaknya ya, tertera di sini. Dan informasi nilai gizi ya ini. Oke, langsung saja kita unboxing untuk mengetahui isinya seperti apa ya. Nah, kita buka dapat ini ya, bahan pelengkapnya. Ini mie-nya ukurannya seperti ini ya, ukuran standar ya. Ini remek ini ya, saya singkirkan dulu mie-nya, ukurannya standar. Ini bumbu-bubuknya, bumbu-bubuk. Bumbu bubuknya ya, ada sayuran keringnya ya di bumbu bubuknya ini. Lalu ini apa ini ya? Ini kita buka aja ya, biar tahu isinya apa ini. Kita buka. Nah, tuh, oh ini kayak gorengan ya, apa ya, kriuk-kriuk gitu. Oke, lalu ini minyak bumbunya ya. Dan saya buka minyak bumbunya. Nah, seperti ini ya. Oke, akan saya masak dulu ya. Oke, ini adalah minyak ya. Setelah saya masak, hasilnya seperti ini. Ada kuahnya ya. Saya coba kuahnya dulu. Wah, main pedes ya. Pedes. Saya coba dengan mie-nya ya. Enak ya. Ini enak banget selagi hangat gini ya dimakan. Enak ya. Oke, dengan ini saya berani memberi nilai 5 bintang.